kami boleh diizinkan untuk mengadakan acara kirab budaya dalam rangka penilaian desa wisata untuk desa kami yang kami namakan Desa Wisata Sekapulir Gabus. Kami boleh diizinkan untuk mengadakan acara kirab budaya dalam rangka penilaian desa wisata untuk desa kami yang kami namakan Desa Wisata Sekapulir Gabus. Sekapulir sendiri mempunyai kepanjangan yaitu seni budaya, S-nya, E-nya ekonomi kreatif, K-nya itu kesenian, A-nya agama, P-nya pendidikan, U-nya itu adalah UMKM. Dan LIR-nya Lintas Indonesia Raya. Latar belakang kami mengadakan ini adalah karena semata-mata jiwa naluri kami, nurani kami terpanggil untuk boleh memberikan yang terbaik, walaupun kami ini dari desa yang cukup terpencil di daerah Pati, di Pati Selatan. Kami terduga untuk kami menggerakkan roda ekonomi yang ada di masyarakat, UMKM yang ada di masyarakat, terutama kerukunan lintas agama yang ada di tempat kami. Nah, sehubungan dengan itu semua, kami terketuk. Yang bisa menyatukan itu semua hanya satu, yaitu Pancasila, dasar negara kita. Dalam rangka kebinekaan, kita menyatu di dalam NKRI, bawah lambang negara kita, dasar negara kita Pancasila. Makanya belum lama kalau kita lihat tadi di sebelah sana, pada awal kami kirap, kami berangkat dari Taman Pancasila Gabus dan Tugu Pancasila Gabus.